Masyarakat kini dihadapkan dalam suatu tatanan kehidupan baru yang mewajibkan untuk menerapkan protokol kesehatan sebagai suatu kebiasaan. Di antaranya memakai masker saat beraktivitas di luar rumah, menghindari kontak langsung, menjaga kebersihan tubuh dan lingkungan tempat tinggal, serta menjaga stamina fisik dengan olahraga juga asupan makanan bergizi. Kapolsek Bekasi Kota Kompol Armaini melakukan pengecekan terhadap anggota sektor Bekasi Kota sebelum melaksanakan kegiatan pendisiplinan kepada masyarakat. Kapolsek menghimbau anggota jajaran agar selalu memakai masker dan harus dijadikan kewajiban dalam fase adaptasi kebiasaan baru, khususnya saat beraktivitas di lokasi keramaian. Kapolsek menyikapi permasalahan yang masih ditemukan di lapangan adalah masih adanya oknum warga yang tidak memakai masker saat berada di lokasi keramaian. Kapolsek juga tetap menghimbau agar menumbuhkan kepedulian dan kesadaran tentang pentingnya upaya antisipasi pencegahan COVID-19. Kegiatan hari ini, kami dari Polsek Bekasi Kota sengaja untuk turun ke lapangan, khususnya ke Pasar Kranji, juga Stasiun Kranji, untuk melakukan pendisiplinan protokol kesehatan, khususnya penggunaan masker bagi seluruh masyarakat. Antisipasi untuk cegah penularan COVID-19. Ini ada indikasi ke peningkatan dari kasus COVID di Bekasi sendiri atau gimana? Iya, karena memang informasi yang kita terima khusus untuk Kecamatan Bekasi Barat terdiri dari 5 kelurahan itu sudah ada beberapa yang terdampak. Jadi untuk mengantisipasi tidak bertambahnya klaster-klaster baru, makanya kami Polsek Bekasi Kota turun ke lapangan untuk mengingatkan semua masyarakat supaya mentaati protokol kesehatan yang ada, sehingga kami melakukan pendisiplinan kepada semua warga masyarakat, khususnya dalam hal penggunaan masker. Dari berapa lokasi yang disidak hari ini, Bu, ada perkembangan atau warga yang masih kurang disiplin gimana, Bu? Ya, alhamdulillah kami sudah berkunjung tadi juga ke stasiun maupun ke Pasar Kranji. Lebih banyak yang menggunakan masker, walaupun ada 1-2 orang ya, tapi sudah kami himbau dan mereka sebenarnya membawa, cuman dikantongi. Jadi memang harus mengingatkan selalu kepada masyarakat, makanya anggota kita baik dari Polri maupun teman-teman kita dari TNI ditugaskan di stasiun maupun Pasar Kranji untuk selalu mengingatkan masyarakat agar selalu menggunakan masker dan mentaati protokol kesehatan COVID. Dari Bekasi, Jawa Barat, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.